Selamat pagi, selamat Natal ya. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Hari ini saya dapat paket gereja, gabungan paket. Yuk kita unboxing atau unbox. Oh, sorry, kepencet. Saya menyarankan untuk teman-teman hancurkan ini ya. Jadi, ibaratnya jangan sampai ditinggal, dihancurin gitu ya. Supaya aman, tidak terlacak alamat Anda. Oke, ini sudah. Unbox apa ini ya guys? Unboxing apa? Yuk kita lihat unbox apa ini guys. Oke, unbox apa ini? Unbox apa? Wow. Wow, kok akeh babelnya, rek. Oke. Ini Advance Sketsa 3 ya, guys. Advance Sketsa 3. Ada pennya. Kemudian di sini tulisan Advance Sketsa 3, Advance 6128, keren ya. Coba kita lihat dulu lah, kok ini sudah bukaan. Ayo. Oh, ini memang sudah bukaan loh ya guys, aku belum motong ya. Kayaknya diperiksa dulu ini sama mereka. Jadi saya belum buka ya guys. Ini kotaknya kayak gini. Oh, Advance Sketsa 3. Nah, di dalamnya tentu saja ada tablet. Ini kayaknya sudah dibuka ya guys. Mungkin dites sama mereka nyala atau tidak. Model belakangnya abu-abu gini. Aduh lah, kok bunyi tak. Oke. Ini dalamnya sudah tidak ada lagi, cuma alas. Ini ada kitab-kitab gitu ya guys. Oke. Kemudian ini kayaknya pen stylusnya guys. Coba kita lihat ya. Oh, betul, ini pennya. Ini di apa namanya, dikasihin kayak pelapis gitu ya. Nih, nah dibuka ini. Nah, pennya kayak gini.
Ini, oh, ini tambahannya ini, guys. Nih, tambahannya. Ini ya. Tambahannya. Ini baterainya. Oh, ada baterainya. Ditaruh mana baterainya ya? Oh, dibuka gini. Ya, enggak tahu ya kualitasnya bagus atau tidak. Ini ada kayak tambahannya satu. Nah, ini ya tambahannya satu. Oke, kita tutup lagi. Kita taruh di sini. Enggak tahu nyala atau enggak nanti ya. Nah, di dalamnya juga ada ini apa? SIM ejector. SIM ejector. Mana katanya ada adaptornya. Adaptornya kok enggak ada? Oh. Ini adaptornya. Enggak tahu fast charging atau enggak. Kayaknya sih belum fast charging, tapi sudah USB type C ya, guys. Sudah USB type C. Ininya tapi masih USB biasa. Kita coba nanti nyalakan apakah nyala atau tidak ya. Oke, jadi di dalam kotaknya itu ada charger. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita berdirikan di sini. Tadi bunyi kretek, nggak tahu saya apa itu. Ini casing keyboard. Casing keyboard ya. Sketsa 3 Advanced keyboard. Kemudian ini casingnya. Ya, modelnya kayak gini, Advanced Sketsa 3. Ini enggak ada tulisannya, ini enggak ada, cuma di atas sih. Advanced Sketsa 3 casing keyboard. Advanced Sketsa 3 casing keyboard. Sudah. Coba kita lihat. Kok penyok kabeh ya? Penyok kabeh. Ini penyok. Mungkin dibanting-banting saat pengiriman kali. Enggak ada tulisannya fragile. Harusnya ada loh, guys. Tulisannya fragile loh. Tapi lah kok penyok kabeh. Pakai kurir apa dong? Oh, si cepat gabungan. Ya, semoga si cepat bisa memperbaiki kinerjanya ya, guys. Besok semua. Nih. Ya, kita buka. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Bisa. Oke, ini keyboardnya. Keyboardnya ada tulisan Advanced. Oke, kita angkat sponnya. Kita masukkan di sini, guys. Nah, gini. Karena ini ada konektornya ya. Ini ada konektornya. Kelihatan ya. Konektornya ini ada konektor, jadi sepertinya di sini. Oke, sip. Oh, tadi saya belum lihat di mana. Oh, ini ada dua, guys. Oh, untung. Ada dua. Nah, ada dua ya, guys. Nih, ada dua, guys. Nah, sip. Untung. Oh, ditaruh sini satu.
Sini satu. Ini loh. Sini satu, sini satu. Christmas is BY. Ini coba. Ini di coba berdiri begini bisa enggak? Oh, ada on off-nya di mana ya, guys? Oh, di kiri semua. Ini chargernya ya, guys. Ini charger type C-nya. Ini charger type C-nya. Ini on off-nya, ini volume. Ini kayaknya mic ya. Oh, ini untuk ngecas ini ya. Bukan ini untuk apa ya? Oh, untuk earphone. Nah, ini untuk earphone. Ini untuk charger, ini on off, ini volume. Oke, kita coba. Ternyata ini gini loh, guys. No, ada magnetnya di sini. Tok gitu ya. Oke, kita nyalakan. Advan. Oh, ada bunyinya. Oke. Halo, mau bahasa Indonesia? Oh, ini sudah langsung bisa connect. Style pandangan apa? Ukuran tampilan teks, pembesaran, klik untuk diucapkan. Coba saya kembali. Bahasa Indonesia, mulai. Hubungkan seluler, SIM. Jika Anda punya kata, masukkan sekarang. Lewati. Untuk kita cari sinyal. Setelah kita masukkan password, kita hubungkan. Terhubung, siapkan tablet. Silau ya, guys. Tidak terhubung. Coba melakukan jaringan. Jika melanggar koneksi internet, Anda dapat menyelesaikan beberapa langkah. Coba jaringan. Terhubung kok. Coba kita pakai pennya bisa nyala enggak ya? Oke, kita ambil. Kita ambil. Ini hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Ini jangan sampai jatuh, ada dua. Ini baterainya saya ambil. Saya coba tutup dulu. Nah. Oke. Ini saya pasang baterainya. Nah, baterainya yang plus ke dalam. Ini ada kayak pernya gitu ya, guys. Oh, ini ada tulisannya Advan. Ini ada tulisannya Advan. Oke. Kita kayaknya sudah nyala ya. Kita coba ya.
berikutnya. Oi, keren. Memerlukan Anda berikutnya. Gunakan kabel sesuai dengan pakaian ya, kabel untuk mengisi daya. Kabel tidak sesuai. Enggak usah berangkat, tidak ada kabel. Salin tanpa kabel, kembali. Bentar. Tidak dapat menggunakan perangkat lama. Oke. Pilih oke. Jadi mau pakai perangkat yang lama atau tidak? Keren, mantap jiwa ya. Ya, untuk Android murah oke lah nih guys. Ini sayangnya kena lampu ya guys. Ntar saya tinggikan. Nah, lebih baik. Ini coba saya tinggikan. Sebentar. Masih setting cahaya. Nah, oh ya, sama, tetap kena cahaya guys. Oh, kalau tak naikin sedikit mungkin lebih baik. Bentar, tak kasihin alas. Keren, ini bannya sudah bisa dipakai juga guys. Coba masukkan email ya. Oke, emailnya sudah. Saya setuju. Ini pennya keren ya, tapi saya pakai di aplikasi lain nggak bisa, hanya untuk di headphone. Ini cerita tentang kemampuan berpikirnya mungkin ya guys. Bisa cepat, bisa lambat. Cadangan ditemukan, cadangan jadi berikutnya. Lokasi tidak usah. Oke, sudah dilakukan setel pin, ulangi lagi, sudah pin yang kedua, ajukan pertanyaan bagaimana cuaca akhir pekan ini, dapatkan petunjuk arah di mana kafe terdekat, selesaikan berbagai hal serta alarm jam 7 besok. Keren ya, asisten bisa teraktivasi saat Anda tidak bermaksud mengaktifkannya. Saat ada suara terdengar seperti oh Google, Anda bisa menonaktifkan oh Google di setelan asisten. Saya setuju. Coba lewati aja ya.
unboxingnya sebentar, instalasinya yang mungkin 10-15 menit. Tambah akun lewati lain kali. Tips tidak perlu diingatkan lagi. Ini mau zoom. Oh, saya tahu kenapa kok goyang, karena saya kasih alas ya. Saya kasih sandaran supaya enggak silau, tadi kan silau. Enak ini anunya juga apa? Sensitif juga. Saya coba lihat apakah dia ada YouTube-nya enggak ya? Oh, sudah ada. Keren. Sudah YouTube-nya sudah. Sekarang yang belum apa ini? YouTube sudah. Ada catatan Keep, foto, jam, Google Pay, Gmail, asisten, cari perangkat, catatan Keep, Google Chrome, Drive, file, foto, Gmail, Google TV, jam, kalender, calculator, kamera, keselamatan, kit space, kontak, map, meet, message, perekam suara, playbook, play store, radio FM. Oh, ini harus dipasang earphone-nya. Cuma kayaknya nggak dapet earphone-nya ini ya. Earphone-nya kayaknya nggak dapet ini. Kayaknya di sini nggak ada earphone lah ya kan? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Di sini tadi tempatnya charger. Oke, apa di sini? Kayaknya nggak ada. Nggak dapat earphone, guys. Ini tadi baterainya, oh, masih penuh kok. Oh, sebentar ya guys, tadi masukkan ini zoomnya sudah, kemudian keselamatan, kit space, kontak, map, meet, message, perekam suara, playbook, play store, radio FM, setelan, telepon, YouTube kit, YouTube music, zoom. Coba ya saya lihat Androidnya ya. Ini jaringan, perangkat terhubung, aplikasi, notifikasi, baterainya 87%, penyimpanannya 117.0, kemudian suara, tampilan, wallpaper, akses, keamanan. Iya, ini kayaknya nggak enak betul si anu itu, gadget itu bilang, ini harus dilepas ini. Please, peel off. Iya, ini untuk melindungi sih, nggak apa-apa. Sandi akun sistem tentang tablet. Jadi ini tentang tablet, kemudian nama perangkatnya Advanced Sketsa MDN EE. Ada dua slot pembaruan sistem. Sistemnya sudah terbaru. Oke. Oke. Informasi hukum, status RAM-nya 6, versi Android-nya 13. Oh, keren. Mantap. Menurut Anda suka enggak dengan tampilan seperti ini, guys? Nah, tampilan seperti ini apakah Anda suka enggak? Polosan gitu ya. Ya enggak apa-apa sih. Yang penting bisa berguna untuk YouTube, enggak apa-apa.
Kalian udah tahu kan kalau kita bisa motong kentang dengan menggunakan pisau. Oke, bagus. Ini bisa dilebarin, Mbak. Duh, bagus kok. Lebar banget nih. Oh, kayak gitu dong. Kalau diangkat dari atas ini bisa kecil. Keren ya. Oke, suaranya sebentar. Saya coba cari suaranya nanti. Suaranya oke kah? Ya, lumayan lah. Coba ya. Ya, oke lah suaranya. Ya, kayak gini. Oke lah, cukup. Oke, cukup, nggak apa, bagus. Oke. Ya, oke lah. Coba lainnya lagi. Kok keluar lagi? Ini kalau dikecilin gini, kalau saya mau besarin langsung gini, kalau saya mau ngecilin gini. Oh, keren ya. Kalau saya kecilin kecil, kalau ini saya naikkan jadi besar sendiri. Oke, guys, semoga bermanfaat ya, guys. Apabila Anda yang punya budgetnya cukup 2 juta ya, ini sekarang naik Advanced Sketch 3, guys. Untuk gambarnya di mana ya, guys? Katanya bisa gambar. Wey. Cuma ada space-nya. Ini karena ini belum takpil ya.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini kalau untuk ngecilkan anunya bagaimana caranya ya? Ngecilkan cahayanya. Cahaya. Oh, ini dia. Ah, ini dia. Oke. Thank you. Bye. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati, sehat selalu. Semangat selalu. Bye. Ini loh saya kasih ganjel gini. Nah, seperti ini. Oke lah ya. Thank you.